Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan share gimana caranya untuk mendaftar SMA atau SMK di jalur umum atau jalur reguler. Pertama masuk ke halaman utama. Nah, ini kemudian langsung masukkan PIN sama tanggal lahir. Lalu captionnya dicentang. Langsung login. Nah, yang pertama sekolah pilihan pertamanya dipilih, lalu jurusannya dipilih. Untuk anak ini tadi jurusannya perkantoran atau OTKP ya. OTKP dicentang. Pilihan kedua. Jurusan yang dipilih adalah Tata Boga. Untuk jurusan, beberapa jurusan diperlukan untuk verifikasi kesehatan. Verifikasi kesehatan sebelumnya sudah diberi jadwal sampai tanggal 22. Jadi kalau ada yang belum mendaftar atau belum verifikasi kesehatan, sebaiknya verifikasi dulu. Ada, nanti aku taruh di bawah deskripsinya, nanti aku taruh alamatnya. Tata Boga yakin. Nah, sekarang verifikasi yang terakhir. Ini apakah sudah yakin SMK Negeri 1 untuk jurusan OTKP pilihan kedua Tata Boga. Sudah? Oke, kalau sudah langsung yakin. Ini tinggal konfirmasi ulang. Kalau sudah, simpan permanen. Jadi kalau sudah disimpan permanen, sudah nggak bisa diganti lagi. Semoga masuk ke pilihan yang diinginkan. Oke, cetak buktinya. Untuk unduh buktinya dapat dilakukan tanggal 26 Juni, alamatnya sama, pukul 15 atau jam 3 sore ya. Jadi mulai jam 3 sore itu bisa diunduh. Oke, selesai. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next time.